Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan siap menjadi saksi dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Iya, sebelumnya polisi telah menetapkan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Yayat Sudrajat sebagai tersangka. Ridwan Kamil menyatakan jika diperlukan dirinya siap menjadi saksi untuk membantu penyelidikan polisi. Meskipun saat dibangun ia belum menjabat wali kota, kecurigaan adanya korupsi dalam proyek pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Gede Bage berawal dari ditemukan banyak kerusakan di beberapa bagian stadion sebelum stadion diresmikan. Dugaan korupsi ini pun akhirnya menyeret seorang tersangka, yakni Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Yayat Ahmad Sudrajat. Gini ya, kalau dipanggil jadi saksi teh jangan berkonotasi negatif gitu. Ya seperti begini kan begitu. Ya saya menyampaikan apa adanya. Itu aja sederhana. Siap saksi. Tapi pengetahuan saya ya segitu-gitu. Nah, kalau urusannya bilang saya mah udah datang udah jadi. Jadi kalau ditanya saya taunya apa, ya taunya udah jadi.